Mantap guys, lihat. Mohim cut. Kena. Wih. Mantap. Ih, lumayan guys, ukurannya guys. Mantap ya, kita amankan ke pinggiran guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bareng channel Lima Kelangan. Jadi guys, di video kali ini ya guys, kita coba mau mancing ini di pinggiran sungai besar ini guys. Kemungkinan kita juga akan naik ya, karena ada selokan kecil di tengah-tengah hutan ini ya guys ya. Jadi seperti apa keseruannya guys? Oke, buat kalian yang selalu setia nonton channel Lima Kelangan, terima kasih guys. Terima kasih sudah setia nonton channel Lima Kelangan ya. Dan kita akan coba langsung aja ke video guys. Jadi di sini ya guys, itu ada sungai besar ya. Nah di sini itu ada aliran sungai kecil yang mengarah ke situ guys. Jadi biasanya ikan-ikan seperti cana itu ya guys, menghindari sungai besar guys dan memilih aliran yang lebih kecil. Jadi langsung saja kita coba ke sungainya guys. Let's go. Mantap guys, lihat. Oke, mantap ya. Perolehan pertama guys. Kayaknya lumayan ya. Ini nyakutnya di samping ini, lihat. Kelihatan ya. Pancingnya nyakut dikit. Kita gunakan pancing ukuran kecil ini guys. Ini nyakut di akar ya, akar pohon. Apa ini? Ini dapat lagi itu guys. Oke ini guys, ini lumayan ya. Ukurannya agak jumbo dan jantan. Kita coba amankan dulu guys. Perolehan pertama rilis guys. Oke lanjut. Ini belum keberuntungan kita ya. Jadi kita mau coba lagi. Itu tadi gara-gara dapat ikan bandeng kecil guys, jadi ikan saya lepas. Oke lanjut. Oke guys ya, jadi saya melihat itu di sana kayak ada cana libatnya ya guys. Lagi di bawah batu guys atau di lubang ya. Jadi kita mau coba pancing ya guys. Sepertinya itu ikannya itu cukup bagus ya guys. Jadi kita mau coba pancing. Ayo guys, kita pancing guys. Mantap guys, kita dimakan jauh, lumayan bagus. Cut, tarik, kena. Wih, mar, tangkap mar. Mantap guys. Coba kita review ya sebentar. Lihat ikannya guys, kurus banget ini warnanya, tapi lumayan darinya tebal ini. Mantap ya, kita coba amankan ke ember guys. Oke, kita lihat mar. Oke ya, ini kita mau lepas guys, kita amankan ember ya. Ukurannya kecil panjang banget ini. Kemungkinan ikan tua ya, dan rimnya lumayan lebar. Kita coba amankan guys, kita masukkan ke ember. Nyangkutnya dikit banget ini. Oke. Kita masukkan ke ember ya. Wah, belum ada airnya. Airnya mana banyak ini guys. Kita sudah dapat ekor ini. Lupa ini. Ini perolehan kedua ya guys, lumayan ini. Kita coba mau mancing lagi. Kita ambil air dulu guys. Oke, lanjut. Oke ya guys, kita lihat guys ini guys. Ini ikannya ya kurus banget ini, kasihan banget ya. Jadi kita harus amankan ini guys. Rimnya itu lumayan ini. Kalau ikannya itu kurus ya, jadi terlihat siripnya itu lebar banget seperti ini guys. Nih, gondrong banget ya, rimnya juga tebal. Ini sayangnya itu kurang perawatan ini guys. Mungkin ikannya kurang vitamin ya, jadi kurus. Dan warnanya kurang jering ini guys. Kita coba masukkan ke akuarium ya guys, kita rawat. Semoga mau jadi bagus ini guys. Oke lanjut. Kita mau coba lagi guys, untuk perolehan pertama tadi kita rilis. Dan ini kedua lumayan ya guys, walaupun lihat guys, ikannya kayak kurus ya, kekeringan ini. Mukanya itu, kepalanya itu terlihat besar seperti ular ya.
Oke, kita lanjut ya. Dan itu teman-teman saya sudah mulai mancing lagi nih guys. Ini nemu kubangan yang lumayan bagus, banyak ikannya. Dan sananya itu sudah kena sama saya tadi nih guys. Lanjut. Dimakan guys, dimakan guys, dimakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cut, kena, 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 kena. Wih, mantap, 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 mantap. Ih, lumayan guys, ukurannya guys. Mantap ya, kita amankan ke pinggiran guys. Teh, kita tepikan ya. Kita coba amankan guys. Hop. Kita lihat warnanya guys, ini lumayan. Mantap ya guys ya. Ini ukurannya belum terlalu besar guys, tapi lihat guys rimnya. Mantap ya, ini bisa, ini malam minggu primnya guys. Ini lihat, mantap ya, warnanya bagus ini juga ini. Wih, ukurannya masih segini guys, tapi warnanya itu sudah bagus banget ya. Jadi langsung saja kita aman guys, kita masukkan ke ember ya. Mantap, kita lepas dulu ini. Oke guys, ini perolehannya guys, lumayan ya. Lihat ini ikannya, rimnya lumayan tebal ya, ini jantan. Dan ukurannya masih kecil, itu rimnya sudah tebal ya. Kita amankan aja guys ke ember. Jadi kita sudah dapat 2 ekor tadi guys. Ya lumayan. Kita sudah dapat 2 ekor guys. Dan ini 1 ekor lagi itu teman saya yang dapat ya guys ya. Jadi kita sudah dapat 3 ekor. Sama satu itu ikan lele sungai ya, atau ikan baung. Dan 2 ekor wader ini guys. Oke mantap. Kita mau cari lagi spotnya guys. Kita telusuri-telusuri sungai yang kering ini guys. Oke lanjut. Mantap. Oke guys ya, jadi untuk konten kita kali ini kita akhiri aja ya guys. Karena lihat, ini sudah siang hari ya, kita harus pulang karena kita di hutan itu nggak boleh lewat jam 12 guys. Karena beduk-beduk itu nggak boleh di hutan ya guys, karena banyak hantu atau banyak setan guys. Biasanya itu setan pada ngibing kalau jam 12 siang ya guys. Dan untuk perolehan kita guys, kita lihat sini guys. Kita itu dapat 2 ekor cana limbata ya ini. Ini yang satu itu kasihan guys, karena terlalu kurus ya. Jadi kita amankan. Dan yang satunya lagi ukurannya masih kecil tapi warnanya sudah ajib guys. Oke, jadi hanya itu yang kita dapat guys. Sebenarnya itu tadi pertama kita itu dapat cana limbata ya, warnanya lumayan bagus. Di sini nih tempatnya guys, tapi cana limbatanya itu lepas lagi ya guys, entah error tadi guys, karena mungkin belum rezeki guys. Oke, jadi terima kasih ya guys buat kalian yang selalu setia nonton video ini sampai akhir guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Let's go.